apapun sunset yang gak indah kalau kamu datang ke Labuan Bajo. Warna pink keemasan seperti inilah yang selalu menemani sore. Saat senja mulai menyelimuti Labuan Bajo, pesisir ini akan berubah menjadi tempat yang sangat eksotis sekali. Sunset yang indah akan menyapa kita yang sedang santai memandangi lautan dari sisi mana saja. Meskipun masih di perjalanan di atas kapal kayak kita begini nih guys. Dan inilah cara gue dan Putri melewati momen sunset di Labuan Bajo. Kita berdua belajar berdansa. Wah, si Kyle jago juga nih dansanya. Romantis banget ya sore kita kali ini. Di sini nggak bisa kalah kalau sunset indah, keren banget. Oke, sekarang kita mau lanjut dansa dulu. Mau ngintip, mau ngeliat. Oke, kita lanjut lagi. Tuh sunsetnya tuh, lihat deh. Wow, warna ya, langitnya gradis. Ini 360 degrees sunset paling indah di semua Indonesia. Wey, ini dia sunset indah dari Labuan Bajo untuk kalian. For my trip, Labuan Bajo. Sunset yang indah merupakan bagian dari senyum alam yang mengantarkan kita ke gelapnya malam. Menyambut malam dengan syukur dan bahagia. So, momen kayak gini harus kita lalui juga dengan sesuatu yang membawa ceria. Sunset di Labuan Bajo yang pasti membuat kita gak rela mengedipkan mata. Langit jingga memantulkan cahaya ke air yang membuat laut menjadi perak keemasan. Belum lagi sang surya yang perlahan tenggelam ke balik laut. Ditutup dengan hangat dan manisnya kopi flores, membuat adventure ini semakin terasa sempurna. Labuan Bajo! Kami